Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera okay, kepada semua sahabat-sahabat pakcik dalam kelas mengaji tulis tesis. Kita di dalam bab metodologi pengkhususan dalam penyelidikan kualitatif. Kita dah nak bincangkan tiga teknik penting dalam kualitatif, dalam mengumpul data, iaitu dengan menggunakan analisis dokumen. Dan yang kedua kita akan cover dalam konteks pemerhatian, dan yang ketiga kita akan pergi temu bual. Untuk tiga perkara ni, pakcik pecahkan video ni satu persatu. So sekarang ni pakcik nak khusus pada analisis dokumen dulu. Okey. Memang kita akan cover dari segi pemahaman metodologi dahulu tentang dalam konteks apa itu analisis dokumen. Nanti kita akan jumpa juga lagi sekali bila di bahagian analisis. Di bab analisis, kita akan bincang balik analisis dalam dokumen. Okey. So hari ini kita belajar dulu apa itu dokumen. Okey, perkara ni memang kena tahulah kan, untuk yang memang nak akan gunakan untuk dokumen dan yang mungkin yang tak guna. Mungkin bila dah dengar video ini macam lah senangnya, ataupun dalam aku punya research question ni boleh dipadukan lagi atau dimantapkan lagi dengan menerapkan dokumen ni. Oh, jadi boleh guna dokumen ni. Okey, itu yang kita akan cover hari ini supaya you all tambah sedikit pengetahuan dalam konteks apa itu analisis dokumen. Okey. Jadi dalam bahagian ni kita akan cuba menjelaskan sama-sama. Okey, sekiranya ada kekurangan nanti tolong beri maklum balas kepada pakcik dalam konteks perkongsian ini. Yang pertama kita kena tahu dan memahami apa itu analisis dokumen. Kemudian kita akan cover jenis-jenis dokumen. Kemudian bagaimana gunakan dokumen dalam penyelidikan kualitatif, termasuklah dengan bila kita kata data atas talian. Kemudian kita akan tahu juga kelebihan atau kekuatan dan limitasi dalam analisis dokumen ni. Okey. Jadi kita go through one by one. Kita pergi daripada kita memahami apa maksud dokumen analisis sampai kita tahu kelebihan dan kekurangan. Jadi kita mulakan. Dokumen adalah sumber data siap. Guna data siap pakai dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dia ready made, yang mudah diakses oleh penyidik. Ialah dokumen yang dah tersedia, ready made, dan dokumen tu bersesuaian dalam konteks penyelidikan kita bagi menjawab kita punya persoalan kajian. Tidak seperti interview ataupun temu bual dan pemerhatian, kehadiran dokumen tidak mengganggu atau mengubah keadaan dengan cara yang sering dilakukan oleh penyelidik. Okey, dalam erti kata lain, kita jarang sebut pengganggu. Kaedah yang kita gunakan dua atau tiga triangulasi ini dikatakan saling lengkap dan melengkapi. Dokumen merujuk kepada pelbagai bahan. Ada pelbagai dokumen dalam konteks akademik, dalam konteks personal, individual, dalam konteks industri, konteks sejarah, dan dalam konteks pengkhususan bidang-bidang yang tertentulah. Daripada secara mudah, secara penyampaian secara direct, ada yang kita kena faham, kita kena interpretasi, kena memahami bahasa, budaya, teknologi, capability, semua aspek-aspek tu penting bagi seorang researcher ataupun penyiasat. Kita lah penyiasat tu untuk merungkai ataupun nak menginterpretasi daripada satu-satu teks tu, dokumen itu, untuk kita, tujuan kita nak menghuraikan, nak memperjelaskan apa konten sebenarnya yang perlu kita kaji. Sebenarnya apa sahaja yang kita kaji tu bersesuaian dalam konteks kajian, dalam konteks untuk menjawab dan terusnya menyelesaikan permasalahan kajian kita. Okey. Dokumen merujuk kepada pelbagai bahan bertulis and visual and digital dan fizikal yang relevan dalam konteks kajian. Dokumen kadang-kadang disebut sebagai artifak. Ni contohnya kan. Dokumen juga kadang-kadang disebut sebagai artifak. Okey. Kemudian dokumen adalah satu proses pengumpulan data melalui penyelidikan, penyiasatan, apa lagi? Pemeriksaan, pencerahkinan,
dan penganalisis terperinci yang dia buat terhadap bahan bertulis, dokumen berkaitan dengan perkara-perkara yang yang hendak dikaji. Dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada ini tumpuan dalam penyelidikan kita, ya, kita dia berikan sedikit informasi yang penting dalam kita punya penyelidikan, dalam kata lain memberi isu dan permasalah yang ingin dia kaji, juga merupakan sumber paling mudah kerana maklumat diperlukan telah sedia ada, ha, kan? Dia bukan macam satu penyelidikan yang premier. Okay, kita yang kena mengumpulkan data. Cuma dalam kes ni, dokumen-dokumen yang bersesuaian dalam penyelidikan yang bertepatan dengan isu dan masalah kajian tu telah kita sedia. Cuma kita melibatkan proses-proses yang perlu dibuat dalam dokumen analisis itu. Okay, penyelidik hanya perlu menyaring maklumat. Keyword kes ni menyaring maklumat yang perlu, yang kita sedang siasat, yang perlu diperolehi. Jika perlu, minta kebenaran untuk membuat salinan untuk memudahkan. Ada setengah tu yang dibenarkan, ada setengah yang memang tak boleh, dia confidential. Kadang dokumen-dokumen maklumat tu sulit, memang tak benar dibawa keluar, tak benar dipotostate, diambil gambar gunakan handphone dan kamera sebagainya. So dia betul-betul ada kekangan, limitasi. Kadang-kadang memang kita diberi masa untuk duduk kat tempat yang khas, di bilik yang khas menggunakan dokumen. Kadang-kadang kita kena isi borang, kena sign certain-certain form sebagai satu macam protection lah, protections certain-certain dokumen dari segi pengawalan dan pengawasan. So itu limitasi lah. Kadang-kadang ada yang dibenarkan. Kalau dibenarkan betul state pun kadang-kadang bukan keseluruhan lah, bahagian-bahagian tertentu dan mungkin bahagian-bahagian tertentu ditutup ataupun di-blurkan dan sebagainya. Okay, kemudian antara jenis-jenis dokumen lain, ni pakcik bagi contoh. Lepas ni kita pergi yang secara khususnya. Jenis-jenis yang secara khusus ni terpakai untuk semua. Tapi untuk bagi santai, bagi semua orang faham, apa itu dokumen? Contoh-contoh dokumen. Pakcik bagi contoh dokumen yang saya rasa semua orang boleh faham lah dalam bila bagi contoh satu bidang ni. Itu bidang pendidikan. Okay? Kita pun pernah jadi pelajar, kita pun menjadi guru. Guru-guru ialah di rumah kita sebagai ibu bapa, kita jadi ketua rumah dan kita jadi guru pada anak-anak kita. Jadi perkara-perkara ni common. Sebagai seorang ibu bapa mungkin kita tahu benda ni. Bagi yang belum kahwin mungkin kita dah biasa dekat sekolah dengan dokumen-dokumen ni. Jadi pakcik bagi contoh di bidang pendidikan, contohnya sukatan pelajaran, minit mesyuarat, apa-apa jenis mesyuarat lah, kertas peperiksaan, ujian-ujian ataupun test-test bulanan, kalau ada weekly, kalau dekat universiti semester, okay. Keputusan peperiksaan, tak kisahlah pertengahan ke bulanan, tugasan, latihan kepada pelajar, buku kedatangan, gambar-gambar yang bersesuaian, carta-carta, okay, bahagian-bahagian yang tertentu secara khusus ataupun secara umumnya yang berada dalam buku, contohnya buku teks. Itu semua dokumen-dokumen yang yang ada yang kita boleh ambil bersesuaian dalam kajian kita untuk menjawab persoalan kajian tu, boleh digunakan menjadi dokumen. Kadang dokumen tu kena proses. Yang proses tu kita akan cerita sekejap lagi. Okay? Jadi secara mudah tu contoh secara terperinci, detail lah satu persatu apa di sukatan pelajaran belakang. Tapi secara khusus dia, okay, kita boleh kategorikan ada 1, 2, 3, 6 jenis dokumen yang kita akan bincangkan satu persatu jenis dokumen ini. Yang pertama adalah public record ataupun bahasa Melayu dipanggil rekod awam. Kemudian yang kedua adalah dokumen peribadi. Yang ketiga adalah dokumen budaya popular ataupun bahasa Inggeris dia popular culture documents. Kemudian kita ada dokumen visuals. Kemudian kita ada physical material atau bahan fizikal atau kita panggil artifak. Yang last sekali adalah dokumen yang dihasilkan oleh penyelidik. So kita ada 6 jenis dokumen yang perlu kita perhalusi satu persatu dokumen ini. Kita mulakan dengan rekod awam nombor 1. Ia adalah catatan rasmi yang berterusan untuk aktiviti-aktiviti masyarakat. Catatan rasmi yang berterusan, ada yang kita kata dokumen rekod awam kan, ada yang maklumat yang daripada kerajaan yang bagi pada kita dalam COVID-19 ni apa kita patut buat. Ini contoh-contoh rekod awam. Sertakan catatan aktuari kelahiran, catatan kelahiran, kematian, perkahwinan, banci,
polis punya rekod, transkrip mahkamah, dokumen kerajaan, kajian sebelumnya, lagi apa, bank data. So benda-benda ni adalah yang rekod awam, eh, kita panggil public records. Kemudian dokumen-dokumen ini berharga bukan hanya kerana apa yang dapat dipelajari, tetapi juga sebagai rangsangan ataupun stimulus bagi panduan penyelidikan. Okey, dia penting, eh, kalau kerana dokumen-dokumen public record ni penting, eh, sebagai researcher, selain daripada yang disebutkan tadi, selain daripada kita dapat knowledge, dia juga memberi satu rangsangan, eh, kepada komuniti, masyarakat ataupun sebagai orang awam, yang begitu penting juga sebagai seorang researcher kalau dapatkan maklumat ini. Okey, mengesan rekod awam adalah terhad dan memerlukan penyelidik yang memiliki aspek ketekunan dan berijiminasi. Ini aspek yang penting lah bagi seorang researcher. Dua aspek ni sangat penting lah sebab kadang-kadang dokumen tu kadang-kadang kita kena ada good knowledge dalam nak faham. Jadi kita kena tekun setiap dokumen-dokumen awam ni, purpose dia untuk apa, setiap perkara tu diperincikan. Jadi kadang-kadang kita kena, yalah, kalau contoh saya pekerja kerajaan, saya pegawai tadbir diplomatik, kalau melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran awam, mungkin saya ada pengalaman saya dalam situasi itu, yang pegang pos kat situ, berhadapan dengan dokumen-dokumen yang quite familiar dengan saya. So dia akan dapat lah, maksudnya dia boleh berijiminasi, boleh react dengan situation tu. Itu kelebihan dia untuk dia lah. Okay, of course benda tu ada ketekunan lah. Setiap dokumen tu perlu diperhalusi, perlu diamati setiap line by line, page by page, word by word. Itu maksud dia. Okay, tu rekod awam, jenis-jenis rekod awam, dokumen-dokumen yang kita boleh refer. Ada dokumen apa yang public ni kadang-kadang kita boleh dapat di center-center yang tertentu, kadang-kadang letak dalam ialah platform-platform yang bersesuaian dalam dokumen tersebut. Kemudian kadang-kadang ada yang confidential dan kadang-kadang kita tak boleh buat keluar, tak boleh photo state dan sebagainya. Tapi ikutlah dokumen tu, eh, kita panggil dokumen awam. Ada, kita kena faham juga bila sebut dokumen awam, kita ingat semua kita boleh dapat. Okey, ada benda yang kadang-kadang untuk dalam proses penyelidikan, bila kita buat researcher, dokumen awam pun kadang-kadang ada yang confidential juga. Okey, lagi-lagi melibatkan dari segi pihak dasar, pembuat dasar contohnya. Okey, dokumen peribadi, secara naratif ni orang yang pertama yang menggambarkan tindakan, pengalaman dan kepercayaan seseorang. Ialah kita ambil daripada personal record dan dokumen peribadi. Jadi dia sifat-sifat karakteristik yang seseorang tu lah, apa yang dia buat, apa yang dia percaya, apa dia punya pengalaman, apa kehidupan dia. Okey, ini termasuk buku harian dia. Paling mudah diary lah, diary, apa lagi, surat, kadang-kadang video, home video, rekod pertumbuhan anak-anak, rekod kita punya apa, anak kita dari kecil sampai besar, kita ada buku rekod dia, album foto daripada kita kecil sampai kita kahwin, anak kita kahwin, contohnya kan, autobiografi. Ini dokumen-dokumen yang kita boleh dapat untuk dapatkan dokumen personal, kan? Sumber data yang boleh dipercayai tetapi subjektif mengenai sikap, kepercayaan dan pandangan seseorang terhadap dunia. Kadang-kadang bila setiap orang ada principles, ada filosofi, apa dokumen individu ni, kadang-kadang kita tulis macam diary tu kan, kita tulis seperti apa yang kita rasakan. Dia bersifat personal lah. Kita dalam konteks kita nak mengkaji dia ni, tapi mungkin pandangan dia tu mungkin tak sama dengan orang lain dan sebagainya. Okey, kemungkinan bukan akaun yang representatif atau boleh dipercayai mengenai apa sebenarnya yang telah berlaku. Kadang-kadang kita punya limitation, kita terhad kepada dokumen itu saja. Apa saja yang tertulis dalam dokumen itu menggambarkan sifat peribadi itu ataupun sifat personal itu. Jadi apa sama ada dia menulis di luar kawalan, maksudnya adakah dia bersifat kepercayaan yang tinggi dalam konteks kajian individu, itu saja dokumen yang kita ada, tapi memungkinkan maklumat tu tidak represent seperti mana yang kita nak dalam penyelidikan. Yelah, sebab mana ada orang percaya sumpah diary. Jadi dia bersifat pada personal punya record. Okay, jadi dari segi kalau kata macam certain government punya dokumen contohnya, benda-benda itu ialah di prepare by, check by, endorse by, kadang-kadang dia dijadikan dokumen yang buku, ada ISBN dan sebagainya. Jadi maksud dia kat sini personally, maksudnya ada limitation dia. Okey, tapi kalau dalam konteks peribadi, itu saja yang penemuan yang kita jumpa. Okey, kalau contohnya polis untuk menyiasat
satu kes, kita pergi kat rumah tu. Jadi information yang berkaitan dengan diary ni semua diambil dalam proses penyiasatan. Macam kita lah, researcher buat penyiasatan untuk kita menjawab ataupun menyelesaikan masalah atau kes tu. Kemudian kita pergi dokumen. Kat sini kita panggil popular punya culture punya documents. Apa dia tu? Kita pergi eh. Bahan yang dirancang untuk menghiburkan, memberi maklumat dan mungkin meyakinkan orang ramai. Nah, ini ialah boleh katakan dokumen budaya popular tu, dia kesesuaianlah secara friendly ni, sesuai untuk semua. Ini termasuklah televisyen, filem, radio, surat khabar, karya sastra, bahan-bahan internet yang tertentu yang memang commons yang akan dilihat, dibaca, dirujuk dokumen-dokumen tu secara sebabkan ini budaya popular. Secara umumnya memang begitulah budayanya, orang-orang akan refer maklumat-maklumat ini atau dokumen ini. Mungkin ada sejumlah besar dokumen budaya popular yang relevan dengan kaitan ini. Okay, kita pun kena consider juga dalam penyelidikan, selain daripada dokumen awam tadi, personal, dari segi budaya popular punya dokumen pun to be consider. And okay, oleh itu seorang tu mesti narrow down. Maksudnya dalam in order to clear atau jelas tentang sesuatu apa yang dikaji, dengan menggunakan dokumen ini yang merujuk pada budaya popular ini juga sebahagian yang kita boleh narrow down, berfikir singkat dan berusaha secara intensif. Itu adalah kan, maksudnya itu kelebihan dalam kena sebenarnya. Sebenarnya kalau you tak ada bersifat narrow down, sempit dan berfokus, maksudnya khusus pada apa yang nak dikaji, yang keyword dia fokus lah secara intensif, itu sangat penting tuntutan dalam bila nak buat dokumen, selain saya sebutkan tadi ketekunan dan sebagainya. Okay, kemudian kita ada jenis dokumen visual. Okay, filem, video dan fotografi adalah dokumen visuals. Okay, filem dan fotografi berguna semasa mereka merakam aktiviti atau peristiwa semasa berlaku, tetapi mereka juga mempunyai batasan. Okay, banyak kan, sebab tu kadang-kadang ada orang buat PhD, dia tengok game bola sepak, game tenis, dia buat analisis. Macam sahabat saya, dia buat dalam sains sukan, dia nak tengok Rafael Nadal dengan Roger Federer, tengok dua orang ni kan. Kalau macam buat badminton, boleh Lee Chong Wei dengan Lin Dan, kumpulkan video-video dia yang pertandingan dia bertemu kedua tu, dia buat analisis, mungkin nak tengok kelemahan dan kekuatan strategi, masih bila nak attack, masih bila nak defensif, contoh dia lah kan. Jadi filem, video dan fotografi kategori dokumen visuals. Okey, kemudian bahan physicals ataupun dia panggil artifacts, satu objek fizikal yang terdapat dalam persekitaran kajian. Ahli antropologi menyebutnya sebagai artifak. Jejak fizikal ini terdiri daripada perubahan dalam keadaan fizikal yang disebabkan oleh aktiviti orang dalam suasana ataupun kita panggil setting tersebut. Jadi objek fizikal yang terlibat lah, maksudnya kalau dalam bidang antropologi itu disebut sebagai artifak. And so yang kajian ni dalam keadaan fizikal ni, okay, dalam setting-setting ataupun dalam suasana tertentu. Okay, yang berikutnya, last sekali, dokumen yang dihasilkan oleh penyelidik. Okay, dokumen yang disediakan oleh penyelidik setelah kajian dimulakan. Okay, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan, ialah nak tahu lebih detail sesuatu keadaan, orang tu ataupun peristiwa apa yang kita tengah investigate, tengah siasat. Buku, contohnya buku harian, log aktiviti, sejarah kehidupan individu, data, mungkin data tersebut numerical, data kuantitatif yang dihasilkan oleh penyiasat seperti ujian, pengukuran, data statistik dan tinjauan. Itu melihat kepada dokumen yang telah dihasilkan oleh penyelidik. Macam tadilah, yang benda-benda yang saya cakap tadi, macam testing, pengukuran, data statistik, buku log, buku harian yang telah dikumpul dan telah dihasilkan oleh seorang penyelidik. Okey. Jadi itulah 6 perkara yang kita bincangkan. Saya baca ulang balik. Kita ada rekod awam, public report, kita ada dokumen peribadi, kita ada dokumen budaya popular, kemudian ada dokumen visual, kita ada bahan fizikal dan juga kita ada dokumen yang dihasilkan oleh penyelidik.
Okey, so kita ada 6 perkara. Jadi bila sebut dokumen nanti mungkin kita boleh gunakan salah satu ni atau gunakan salah 2 atau salah 3. Kemungkinan akan guna 2 atau 3 ataupun gunakan salah satu sahaja. Okey. Kalau tak ada salah satu, orang tanya pula dokumen jenis apa? Okey. Jadi menggunakan dokumen dalam penyelidikan kualitatif, bila kita nak gunakan dokumen dalam penyelidikan kualitatif kerana penyiasat atau penyelidik adalah instrumen utama dalam mengumpulkan data. Okey, bila seseorang tu nak buat dokumen analisis, you kena fahamlah perkara yang sebelum, apa yang patut dia tahu. At least kita tak macam kita lah kan, orang dok tanya pakcik macam mana pakcik baca buku, berapa banyak pakcik baca buku dalam sehari, sebulan banyak buku, macam mana kek dah baca buku yang terbaik. Itu semua teknik. Jadi kalau nak belajar untuk analisis dokumen, kita kena tahu teknik yang baik dan kena tahulah jenis-jenis dokumen yang bersesuaian dalam kajian, sebab bentuk lain, visual bentuk macam mana lain. Okey, setiap tu kan, macam tadi lah, gunakan filem, video, kaedah interpretasi dia lain. Setiap tu ada teknik yang berlainan. Mencari bahan yang relevan adalah langkah pertama dalam proses tersebut. Jadi kita identify macam tadilah, penting juga kita identify 6 jenis tadi, mana satu yang lebih sesuai dalam kajian. Seterusnya, penyelidik mesti menilai kesahihan, ialah kekuatan setiap dokumen yang dia refer. Sebab penting dari segi konsep yang kita nak mengukur, dari segi kesahan dan kepulauan percayaan, dokumen ini pun sangat penting. Kenapa dokumen dipilih? So mesti ada justifikasi untuk menggambarkan kesahihan. Sekiranya boleh, pastikan keadaan di mana dokumen itu dihasilkan. Yalah, kadang-kadang bila dokumen ni ada dah third party, kalau boleh kita dapatkan yang asal dari original, kat tempat mana itu diterbitkan ataupun benda itu diperolehi. Itu ada 4 perkara yang penting bila nak gunakan dokumen dalam penyelidikan kualitatif. Okey, tentukan sama ada dokumen itu sumber utama atau sekunder, double check. Mengamalkan beberapa sistem untuk buat code dan katalog. Lah, kadang-kadang kita kena tahu macam buku lah kan. Kadang-kadang kita ada ISSPN, ada coding, kadang-kadang ada catalog numbers. So dalam dokumen ni memang kita boleh tengok, lihatkan macam mana sesuatu sistem dalam dokumen tu dalam konteks pengkodan dan juga pengkatalog tu. Satu bentuk analisis kandungan yang prosedurnya adalah sistematik. Untuk menggambarkan isi komunikasi biasanya digunakan untuk menganalisis dokumen. Of course lah, the way untuk memahami proses untuk analisis dokumen tu melibatkan beberapa proses. Make sure all the process tu bertepatan dalam konteks yang sesuai dalam penyelidikan, yang dikatakan satu proses yang sistematik. Okay, ini kita nak bincangkan tentang limitasi dan kekuatan dalam analisis dokumen. Dua perkara yang kita kata yang terakhir kita kena faham lah. Sebab biasanya dalam thesis kita akan cerita kelebihan, kenapa kita pakaikan documents. So ini kelebihan dia. Okay, pakcik ceritakan dulu kekuatan dia. Kemungkinan dia merupakan sumber data yang terbaik untuk subjek tertentu. Itu saja sumber yang ada dalam penyelidikan yang terbaik untuk menjawab kita punya persoalan kajian. Boleh digunakan dengan cara yang sama seperti data dari wawancara ataupun temubual ataupun pemerhatian. Okay, kestabilan, kehadiran penyiasat atau penyidik tidak mengubah apa yang dikaji. Okay, kadang-kadang dokumen tak boleh nak dipindah. Memang itulah bahan artifak ataupun dokumen yang semula jadi, yang asal. Cuma tugas seorang researcher atau penyiasat ni, ada certain-certain keadaan yang tidak boleh jelaskan secara direct atau nyata. Kita kena keluarkan penjelasan, kan? Kita kena interpretasikan tadilah. Jadi kita kena, kadang-kadang kena ada assistant juga. Kadang-kadang kita tak mampu, kadang-kadang kita perlukan assistant, cooperate dalam orang-orang tertentu untuk memahami sesuatu konteks ataupun teks itu. Yalah, kadang-kadang tak faham tulisan dan sebagainya, kita kena ada assistant. Justru tu dalam kajian kualitatif sangat pentingkan seseorang itu berpengalaman, berpengetahuan tentang apa yang ingin dia kaji. Okay, sekiranya ada certain-certain limitasi, so kita boleh gunakan hikmat ataupun bantuan daripada orang yang lebih pakar. Okey. Jadi itu dokumen lah. Maksudnya dengan menggunakan dokumen juga, ini nak kena jelas lah. Dalam kualitatif dah terbiasa dengan temu ramah dan observation. Ingat, dokumen juga memainkan peranan yang penting dalam satu kajian penyelidikan kualitatif. Jadi dengan kehadiran dokumen, sebenarnya dia menguatkan lagi untuk kita jadikan satu kajian berbentuk triangulasi. Okey, limitasi, sebilangan besar data dokumentari
yang tidak dikembangkan untuk tujuan penyelidikan, oleh itu data tersebut mungkin tidak lengkap dari perspektif penyelidikan. Ini common lah. Dalam satu-satu dokumen tu kadang-kadang dia tidak dapat menjawab sepenuhnya keperluan ataupun untuk menjawab setiap persoalan dan masalah kajian secara keseluruhan atau secara total. Sebab tu kadang-kadang dalam research ni kena ada saling lengkap dan melengkapi, perlukan kaedah lain pula untuk support analisis dokumen ni, contohnya temu bual, untuk memastikan jawapan kita tu lebih jelas dan seimbang lah. Tapi kadang-kadang kalau refer dokumen saja pun itu limitasi dia. Kadang-kadang orang yang menulis dalam dokumen tu tak bersesuaian dalam konteks apa yang kita nak kaji. Bukan tak sesuai, dia bersesuaian tapi tidak dapat menjawab secara total apa yang kita nak cari. Itu limitasi dah. Yang kita kadang-kadang dokumen tu terhad isi dia. Okay. Maklumat tersebut mungkin tidak dalam bentuk yang berguna atau bagi penyiasatan. Okay. Kadang-kadang dia praktikal, dia okey, tapi kadang-kadang ada maklumat yang kadang-kadang dia kita refer satu buku kan, tapi ada berapa part saja yang betul-betul relevan atau praktikal untuk kajian kita, walhal part-part lain tu kadang-kadang dia kurang sesuai. Tapi kita sebagai researcher kadang kita nak kena tahu dulu the way kita nak merungkai tu, kita baca semua, tapi mungkin sebahagian saja yang kita boleh ambil. Kat situlah sudut wujudnya limitasi, mungkin masa ada berapa part tu mungkin tak sesuai untuk dalam kajian, tapi you dah spend time dah sebagai researcher, you kena baca semua, tapi sebenarnya bersesuaian cuma sebahagiannya. Isu keaslian dan ketepatan ialah ada dokumen-dokumen tersebut atas limitasi keterhad tu, ada beberapa dokumen kadang-kadang itu saja limitasi yang ada, itu saja yang ada dari segi nak katakan dari segi kekuatan, stability tentang keaslian tu dan ketepatan tu, itu kekurangan dalam sesebuah documents lah. And ini common lah, semua research ada kelemahan dan kekuatan, temu bual pun ada kekurangan dan kelemahan. Kat sini kita kena jelas. Okay, okay. Kemudian kita kena cover juga sedikit, selain daripada secara umum tadi, kita dah faham tentang jenis-jenis dalam analisis dokumen, dah tahu juga secara umum kekuatan dan kelemahan pada dokumen. Kemudian kita kena tahu juga satu perspektif baru bila sebut dokumen, ini juga yang terkeluar. Okay, kita terlepas pandang nak tengok adalah sumber-sumber data dalam talian. Okay, kita ada beberapa yang kita nak bincangkan, data-data dalam talian yang kita bincang sama juga dengan data-data apa yang kita bincangkan 6 tadi. Ada juga yang 6 tadi sebenarnya berkait juga secara langsung dengan data atas talian. Contoh dia, sumber data dalam talian adalah internet telah menjadi satu sumber yang standard. Kadang contohnya data-data awam kadang-kadang dikongsikan juga dalam portal-portal kerajaan yang kita boleh perlihatkan, kan, dan dokumen-dokumen yang tertentu khusus untuk sesuatu-satu perkara. Jadi internet platform yang boleh digunakan, internet menyokong interaksi sesama manusia, kan, kadang-kadang kita boleh akses di mana-mana pada waktu bila-bila, and kita boleh download, kita boleh tengok dalam bentuk visual, dalam bentuk video dan sebagainya. Komunikasi, dia sebagai perantara, sebagai satu komunikasi antara satu pihak ke satu pihak. Jadi dokumen tu menjadi satu macam satu itulah mediasi lah, satu perantara kepada semua orang yang untuk melihat pada dokumen itu. Jadi platform letak satu tempat boleh dilihat oleh semua. Selain itu, interaksi internet dapat menjadi sumber data yang boleh mengaitkan dengan kajian lain juga. Okay, selain daripada sesuatu dokumen tu bukanlah khusus untuk kita je, kan? Sebab dia duduk dekat atas talian, kita buat research A, kita refer juga dokumen tu. Kalau maksudnya kajian-kajian orang lain juga menggunakan data tu ataupun dokumen itu untuk purpose yang berlainan ataupun penyelidikan yang berlainan. Data dalam talian, ini contohlah sedikit nak buat perbezaan apa yang dikatakan data atas talian versus data offline ni. Okay, kan? Pengumpulan data dalam talian menawarkan perluasan elektronik teknik penyelidikan yang biasa atau memperluaskan skop data yang tersedia oleh penyelidik. Benda-benda yang biasa dari awal definisi saya sebutkan tadi kan, ready made. Okey, walau bagaimanapun pengumpulan data dalam talian mempunyai beberapa perbezaan penting kerana sifat medium yang dilalui. Kadang-kadang sifat data ni macam-macam lah, ada benda yang kontrol, ada yang terhad. Kadang-kadang bila faham tak bila sebut data ni data talian, kadang-kadang kita boleh full access, ada yang partial access, ada yang limited access. Jadi dia bergantung kepada kita yang dapat access ataupun tidak. Itu yang maksudnya kelemahan. Walaupun online ni dapat mudah diperolehi secara mudah oleh semua orang,
kita sebagai pendidik atau penyiasat pun boleh dapatkan, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu ada juga yang kita tak boleh akses. Jadi kita kena juga pergi dekat unit yang tertentu untuk dapatkan akses-akses dokumen-dokumen tertentu. Ha, itu maksud dia. Sama juga kita pergi tempat tadi, kita pergi satu tempat, satu institusi, refer dokumen, ada kadang dokumen tu tak dibenarkan photo state. Kadang-kadang sama juga kat online, ada part yang kadang-kadang kita tak boleh nak print. Okay, ada benda kadang-kadang ada setting yang protection setting, ada benda-benda yang kita tak boleh nak print out dan sebagainya. Okey, boleh copy lah, tapi dengan mungkin nak buat screenshot dan sebagainya. Dia ada control dan sebagainya, dan dia juga ada setting by security privacy lah kan. Ya, kalau you share ke dan sebagainya menjadi satu kesalahan akta bawah bla 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 kan. Kemudian kesan tadi bila sebutkan perbezaan antara data tersedia talian tu bergantung pada medium, kita kena faham apa tu kesan medium. Medium ni maksudnya semasa pengumpulan data pengumpulan data dari internet, penyelidik bukan lagi instrumen utama. Okey, kita bukan instrumen utama. Faham ini dulu kan, nanti pakcik SB. Pelbagai alat perisian mesti digunakan untuk mencari, memilih dan memproses maklumat. Yalah, bila melibatkan data pengomputeran ni, dari segi apa software atau perisian tu memainkan peran, perkakasan dan software tu, hardware dan software memainkan peranan yang penting dalam nak terjemahkan sebuah data. Itu penting jelah. Maksudnya sekarang ni kalau kita nak dapatkan alam maya guna telefon, jelah fungsi telefon tu sendirilah. Kalau komputer, kita tengok komputer tu. Okey, setiap komputer dan handphone tu untuk baca satu-satu file tu dia kena ada, kita kena install Word, apa lagi PDF, baru kita boleh bacakan. Maksudnya kita perlukan assistant benda-benda tu. Okey, tapi bukanlah maksud dia kita ni bukan instrumen kajian. Kita lagi masih di instrumen kajian, cuma kita tak turun kajian lapangan, kita referkan dokumen yang sudah sedia ada. Jadi kita cuma interpretasi, itu maksud dia. Secara umumnya bagi kajian kualitatif, seorang penyelidik tu merupakan instrumen sebab dia yang akan menentukan apa yang kita dapat, bukan orang lain yang akan interpretasi. So researcher itu akan diinterpretasi. Tapi kalau kuantitatif, dia bukan langsung instrumen kajian, kerana apa saja orang jawab dalam dia punya questionnaire itu akan dianalisis sebulat-bulatnya. Jadi dia tidak boleh mempengaruhi jawapan yang ditanda oleh responden ataupun partisipan tu, responden lah dalam soal sidik. Okey. Jadi alat-alat mempunyai berat sebelah yang boleh kan mempengaruhi kajian. Teknologi berbeza memerlukan operasi yang berbeza. Okey. Ada beberapa perkara yang mudah dilakukan, ada juga perkara lain yang sukar untuk dilakukan. Maksudnya dengan menggunakan teknologi, ada perkara-perkara yang kita boleh dapatkan dokumen secara mudah. Dengan spesifikasi komputer kita tadi, kita dapat dengan internet, dengan wifi semua, kita dapat akses dengan mudah. Tapi ada satu perkara yang kadang-kadang kita tak dapat juga nak akses dokumen itu, walaupun sebenarnya kalau kita bincang bila sebut pasal data atas talian ni, dia mudah, cepat dan sebagainya, tetapi tetap ada limitasi yang kadang-kadang kita tak boleh nak akses. Itu kesan medium je lah. Maksudnya seseorang nak dapatkan data tu ada beberapa lah. Contohnya kena dapatkan akses, kena jadi member dan sebagainya. Itu maksudnya kekangan dari segi kesan medium. Okey, isu etika atas talian sedikit je. Kita sebenarnya nak bincang pasal etika penyelidikan ni banyak. Cuma dalam kes ni kita nak bincang etika atas talian sebab banyak perkara-perkara yang kita just simply kita tak sedar apa yang kita buat sebenarnya salah dari segi etika penyelidikan sebenarnya. Dalam persekitaran dalam data atau dokumen atas talian ni, masalah etika bertindih dengan perdebatan awam mengenai pemilikan inilah harta intellectual property, hak cipta, copyright dan kebebasan bersuara. Okey, pekaji tidak boleh lupa bahawa bahan-bahan elektronik, bahan-bahan dokumen maya ni menjadi kata-kata individu. Penyidik mesti mengetahui hak-hak privacy. Jadi kadang-kadang bila kita dapatkan dokumen di atas talian ni, ada perkara-perkara yang sensitif dari segi law, legal sebenarnya kita kena tahu. Contoh bila gambar dengan dokumen ada simbol copyright, cap dagangan, trademark, register, patent dan sebagainya, kadang-kadang kena tahu sedia maklum limitasi yang boleh. Bila ada elemen-elemen itu, kita tidak just simply ambil
lagi-lagi menerbitkan ataupun menayangkan, menggunakan atau mencana sesuatu perniagaan berdasarkan hak milik individu. Jadi salah dari segi etika pendidikan, secara khususnya etika dalam dokumen atas talian. Okey. Okey, macam mana nak mengenani untuk menangani masalah etika penyelidikan internet ni? Okey, of course lah, kadang-kadang kita ada macam sedikit form persetujuan, maklumat, inform consent, so menjamin kerahsiaan, ada mutual understanding untuk menjamin kerahsiaan dan keselamatan maklumat, menentukan apa yang bersifat awam dan bersifat peribadi. So kita kena tahu this is a personal punya document, ni disebutkan public document. Kadang-kadang kita tak boleh simply macam diary kan, diary individu. So kita nak bagi ke orang, it's not just simply nak cerita hal peribadi kita pada orang lain. Okay, benda-benda tu kena tahu, buat comparison lah antara public and personal. Okay, procedure, so debriefing procedure. So ada perkara-perkara yang ada procedure je, jadi kita kena patuhilah perkara yang telah termaktub dalam sesuatu procedure. Jadi perkara-perkara ni yang kena jelaslah dalam menangani masalah etika. Jadi kita kena fahamlah, etika sangat penting lah sebab dia takkan jadi implikasi dalam penyelidikan. Okay, justru tu ada dekat mostly dekat semua universiti sekarang ni, bila you nak go through the collect data, dia kena lalui jawatankuasa ethics. Jadi dia akan menilai proses pengumpulan data tu supaya tak timbul perkara-perkara yang in future lah yang mendatang, ialah yang kita katakan saman dan sebagainya, sebenarnya you melanggari etika dalam sebuah penyelidikan. Jadi ada beberapa perkara yang you kena patuhi, macam saya sebutkan tadi lah, persetujuan inform concerns, so kena ada ikut peraturan dan guideline yang terletakkan antara kontrak, ketentuan kontrak lah, perjanjian antara researcher dan pihak yang nak memberikan data itu. Okey, ada tiga keadaan kritikal yang perlu dipertimbangkan dalam interaksi atas talian. Kesan konteks pada data, ialah bila sebuahkan data ni kena make sure data tu kena betul-betul ya. Sebab implication tu apa saja kita ambil atas data talian tu akan memberi kesan pada data kita. Kesan fungsi perisian pada proses pengumpulan data, ialah kadang-kadang bila sebut terlalu banyak perisian-perisian yang ada dalam in order to access the data, itu implikasi lah. Ada orang yang boleh ada perisian mungkin limitasi bajet dan sebagainya. Kesan media terhadap amalan etika, kadang-kadang maklumat-maklumat yang dapat dekat kita kat Malaysia lah, contohnya kalau you nak ambilkan dokumen-dokumen awam tertentu di portal-portal dan sebagainya, kadang-kadang maklumat tu ialah tengok kajian lah, nak tengok behavior ataupun dalam tertentu kadang-kadang ada limitasi-limitasi tertentu kan, sebenarnya teks tu tak terkawal dan sebagainya. Jadi kesan media terhadap amalan etika-etika yang kita ambil daripada, sebab itulah kadang-kadang kadang orang tanya saya, boleh tak kalau buat tesis ni ambil data pada surat khabar? Okay, jadi kita jelas, adakah tulis surat khabar tu sebenarnya dia ada legal part? Jadi kenapa pula orang yang tulis surat khabar tu selalu kena saman? Penulis editor yang tulis kat surat khabar tu kena saman sebab menulis perkara yang tak penting. Jadi perkara ni sebagai isi penulis dalam surat khabar pun, walaupun surat khabar tu dah cukup lama dah dia punya business punya journey atau proses dari segi keteguhan perniagaan dia dah cukup lama, tetapi dia masih juga kat sini sama jugalah. Kita seorang researcher pun, walaupun dah lama jadi seorang researcher, you tengah buat PhD pun mungkin proses pembelajaran terakhir. Jadi you jangan fikir aspek-aspek ni you boleh terlepas pandang. Kita kena aware juga semua maklumat-maklumat atas talian perlu ada sumber, perlu kena dapatkan kebenaran dan sebagainya. Ini kena faham jugalah kan. Ini simple lah kan, tapi kadang-kadang saya jumpa juga student-student yang kadang-kadang menggunakan soal sidik just simply ambil dekat internet, walhal kat situ dengan jelas dia ada copyright dia. Jadi kita ambil question itu tanpa mendapatkan kebenaran kepada pemilik dia. Okay, last sekali. Okay, setelah anda membuat pengumpulan dan analisis data, anda sudah bersedia untuk menulis penemuan. Jadi nanti kita akan masuk kepada bab analisis. Nanti kita akan extend lagi yang ke dalam konteks analisis dokumen ni, supaya kita tengok macam mana pula kita nak analisis dokumen berdasarkan contohnya 6 tadi. Jadi macam mana kita dapat refer dokumen tu, kita proses dan kita analisis. Itu proses yang berikutnya lah. Untuk peringkat awal ni, kita kena faham apa itu dokumen, apa tu jenis, kenapa pentingnya dokumen dalam kajian penyelidikan kualitatif. Jenis-jenis, ada 6 jenis secara khususnya, ada 6 jenis documents.
Okey, kita belajar juga dalam konteks kelebihan dan kekurangan dalam documents. Okey, perkara-perkara ini kena tulis dalam thesis, okey, especially kekuatan. Kemudian kita bincang perkara yang baru. Banyak sekarang data-data adalah secara online, secara atas talian. Jadi kita kena tahu juga macam mana kuatnya, boleh tak kita mengambil data secara online dan berapa-berapa perkara yang sensitivity ataupun limitasi dalam data online, juga isu-isu etika, isu-isu perundangan dalam segi aspek. Ialah ada akta-akta tertentu, contohnya macam berkaitan dengan IP, harta intelek, copyright, trademark dan sebagainya. So kita not just simply ambil guna begitu saja tanpa ada sebarang perjanjian muncul understanding ataupun mendapat kebenaran bertulis daripada pemihak atau pemilik asal. Okay? Okay, nanti kita akan cover lah secara detail. Saya tahu ada yang beberapa researcher yang dalam kelas Pakcik ni membuat document analysis secara detail lebih lanjut lepas fasa ni. Lepas kita sekarang ni fasa 2 lah. Fasa 2 iaitu sedang memahami, sedang tengah mengumpul-ngumpul data yang kedua. So nanti kita pergi fasa yang ketiga untuk proses analisis. Okey, itu saja yang kita nak kena bincangkan. Terima kasih untuk sesi dokumen analisis. Kita ada berapa lagi? Kita ada dua lagi. Kita akan tengok pada pemerhatian dan juga temu bual untuk video yang seterusnya dan untuk kelas-kelas yang seterusnya. Mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan documents analysis ni ataupun analysis dokumennya. Kadang-kadang apa yang pakcik rancang kadang-kadang tak jadi. Kadang-kadang pakcik plan nak bagi 30 minit je, nak bagi mudah je. Tapi bila dalam menyampai tu kadang-kadang tak mampu nak buat 30 minit. Ada yang part yang kadang-kadang pakcik sendiri kena extend sikit, kena jelaskan. Okey, dalam masa yang sama bukanlah jelaskan kepada content analysis supaya saya nak jugalah supaya orang yang tak belajar document analysis atau belum tak ada dalam plan nak buat document analysis pun rasa macam oh banyaknya document analysis ni yang kita boleh guna. Dia bukan hanya digunakan dalam literature review untuk support teori dan sebagainya, tetapi dia boleh jadikan satu jenis yang dalam konteks penyelidikan dalam metodologi secara khusus untuk menjawab sebahagian ataupun salah satu objektif atau persoalan kajian. Jadi boleh kadang-kadang satu persoalan kajian research question kita diselesaikan dengan gunakan analysis documents. Okay, nanti kalau cerita pasal pertembungan kuanti dan kualitatif dan sebagainya tu, nanti kita akan bincang dalam konteks mixed method dan multi method pula untuk kelas-kelas yang minggu depan dan sebagainya. Okay, terima kasih lagi sekali. Mohon maaf. Okay, kita jumpa untuk siri yang seterusnya untuk pemerhatian dan temubual. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.